Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya, Kandedes. Hari ini teman-teman saya mau update. Saya sudah lama ya, sudah berapa minggu ini sudah upload video. Karena memang saya benar-benar apa ya, capek banget. Kurang tidur juga, terus apa? Ada kabar yang gak enak juga dari keluarga, jadi memang saya sudah dari terakhir kali saya upload video itu ketika BBM di hospital ya, di ICU ya, dan kita pulang dari hospital udah itu aja. Jadi memang ini saya mau update hari ini sudah mau 1 bulan kelahiran BBM, nanti tanggal 9 November. Dan memang saya nggak bikin video atau apapun aktivitas online segala macam sosial media, memang saya nggak benar-benar aktif karena saya fokus sama BBM, karena saya menyusui setiap 3 jam sekali, dan sekarang itu saya menyusui BBM itu setiap 2 jam sekali. Jadi sekarang BBM itu minum ASI-nya lebih sering ya, jadi saya memang benar-benar kurang tidur, kurang istirahat, dan memang benar-benar capek banget. Dan saya memang lebih fokus ke BBM dulu karena memang saya harus memastikan bahwa nanti appointment BBM ini bulan ini dia ada apa, BB-nya naik ya, berat badannya naik. Jadi saya benar-benar fokus sama BBM dulu. Dan juga kemarin ada kabar duka juga dari orang tua saya. Jadi ini sudah lebih dari 10 hari jadi bapak saya itu meninggal dunia ya kemarin, sudah lebih dari 10 hari ini. Jadi memang saya sempat ngedrop juga karena kondisi saya memang saya kan habis di sesar ya, perut saya sakit gitu ya, terus apa, saya kurang tidur. Terus ada kabar duka juga dari keluarga ya, karena bapak saya meninggal dan saya nggak bisa pulang. Itu benar-benar apa ya, saya benar-benar sedih, terpuruk juga, sempat ngedrop juga kemarin. Jadi memang saya benar-benar kayak oleng gitulah pokoknya, nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Jadi campur aduk lah ya, maksudnya saya baru lahiran, terus bapak saya juga meninggal ya, kabar duka dari keluarga, dan saya nggak bisa pulang. Dan ya saya benar-benar nggak fokus sama apapun gitu ya, saya lebih fokus sama BBM dulu. Memang apa ya, saya benar-benar kayak zombie gitulah ya, kayak zombie karena kurang tidur, terus apa, saya juga harus menyiapkan makan segala macam gitu ya. Terus apa-apa kan di sini harus sendiri ya, karena suami saya sudah kembali kerja hari Senin kemarin. Jadi suami saya itu kemarin cuti 2 minggu dari kerja ya, memang nggak lama karena memang suami saya cuti itu juga tanpa dibayar dari perusahaan. Kalau saya kan dapat bayaran 60% dari perusahaan selama 8 minggu ya, karena kan saya sesar, jadi saya dapat apa, bayaran itu 60% selama 8 minggu. Tapi kalau lahiran normal kan 6 minggu, jadi saya dapat bayaran. Tapi kalau suami saya dari perusahaannya itu nggak ada bayaran teman-teman. Jadi saya bilang ke suami saya cukup 2 minggu aja lah, karena saya nggak kerja nanti suami saya juga nggak dapat gajian kan, gimana gitu ya. Jadi memang Dennis kemarin sudah kembali kerja hari Senin, dan saya di sini sendiri ya, apa-apa sendiri. Jadi memang namanya juga di luar negeri ya, saya apa tinggal sama suami saya, dan apa, segala sesuatunya saya harus mandiri ya, apa-apa sendiri gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan orang lain. Kalau di kampung kan, di kampung pasti ada lah yang bantu, ada tetangga lah, ada temen lah gitu ya.
ada saudara lah datang segala macam bisa membantu. Kalau di sini kan nggak bisa ya, sama-sama sibuk, kita kan semua sibuk ya, sibuk sendiri-sendiri lah maksudnya. Jadi memang saya benar-benar capek banget karena namanya juga saya nggak pernah mengurus bayi, maksudnya baru lahir sendirian gitu. Jadi saya masih tahap belajar ya, tahap belajar terus belajar mandiin. Oh ya maaf ya teman-teman, ini saya sambil ngelipet bajunya baby M. Belajar mandiin, belajar kalau malam gitu, kalau setiap 3 jam sekali. Sekarang baby M malah waktu 3 jam sekali itu 2 minggu pertama waktu dari rumah sakit itu memang benar-benar 3 jam sekali saya bangunin tengah malam gitu. Jadi saya set up alarm gitu, 3 jam sekali saya menyusui baby M. Dan sekarang dia malah lebih makan lebih minum susunya sering. 1-2 jam itu dia sudah minta susu gitu ya. Jadi memang saya sampai saat ini masih dibantu sama formula, karena kadang-kadang saya capek banget gitu, belum capek banget, teler banget lah pokoknya. Jadi saya bantu pakai formula kalau hari biasa, maksudnya di hari siang gitu ya. Kalau malam saya lebih menyusui dia karena lebih gampang aja, punya gedong dia gitu, terus saya menyusui gitu, daripada nanti menghangatkan formula kan lebih lama. Tapi kalau during the day itu saya kasih 2 kali sehari ya, formula 2 kali aja. Jadi selebihnya itu saya menyusui baby M. Jadi memang saya benar-benar teler banget. Udah gitu kan ya, namanya saya baru belajar ya, baru mempunyai baby. Jadi ya agak-agak gimana ya, agak-agak berat buat saya. Tapi saya memang happy, saya senang karena baby M itu kayak malaikat buat saya. Jadi apapun itu saya lakukan buat dia gitu ya. Jadi memang saya saat ini memang lebih fokus ke baby M karena kemarin kan dari hospital itu baby M kan oksigennya juga rendah gitu ya, terus gula darah juga rendah. Jadi saya harus benar-benar memastikan bahwa baby M itu pulih dengan cepat gitu. Jadi saya harus memberikan ASI yang benar-benar dipantau gitu ya, nggak yang sembarangan. Kalau dia tidur sudah mau 3 jam gitu ya, saya bangunin gitu, jadi saya susuin. Jadi memang kayak gitu. Nah karena memang kemarin juga yang saya sedihkan itu bahwa bapak saya kan meninggal gitu. Itu sama halnya dengan waktu kakak saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Dan bapak saya meninggal juga, saya juga nggak bisa pulang gitu ya, karena kondisi saya saat ini kan saya baru lahiran gitu. Dan udah gitu saya juga belum bikin paspor teman-teman. Dari saya semenjak menjadi warga negara Amerika sini, saya belum bikin paspor karena rencananya nanti saya akan bikin kalau nanti kita sudah pindah ke rumah baru. Jadi saya memang belum bikin paspor karena saya mau bikin paspornya nanti sekalian sama baby M, jadi biar nggak bolak-balik gitu ya. Karena rencananya memang tadinya saya mau bikin paspor, tapi saat itu kan saya hamil. Dan saya mikir kalau saya bikin paspor sekarang, nanti juga baby M lahir, saya bikin paspor juga buat baby M gitu. Jadi makanya saya nanti bikin paspornya akan bersamaan dengan baby M, jadi biar sekaligus gitu ya, sekaligus bikin, saya dan baby M bikin. Jadi ya mudah-mudahan sih tahun depan saya bisa pulang ke Indonesia. Ya sebenarnya sedih karena bapak saya kan benar-benar beliau itu selalu bilang bahwa beliau nggak akan meninggal sebelum saya punya anak gitu, karena beliau pengen lihat saya punya anak. Dan beliau sempat lihat baby M di video call gitu, di WhatsApp.
sempat lihat, tapi kan nggak secara langsung ketemu BBM ya. Dan beliau sangat-sangat senang banget saya punya baby gitu. Tapi memang beliau sudah saat itu bilang mungkin saya nggak bisa sampai tahun depan kayak gitu, waktu beliau sakit gitu. Dan apa ya, yang saya sedihkan itu ya memang bapak saya nggak bisa ketemu langsung gitu sama BBM. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, namanya juga takdir. Apa, beliau sudah nggak ada gitu. Tapi ya beliau sempet lihat BBM juga sih di video call gitu. Sorry, oh saya udah pengen nangis nih sekarang. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan saya bisa pulang, biar nanti apa ya, ibu saya bisa ketemu sama BBM dan keluarga saya juga. Ya semoga mudah-mudahan sih semuanya berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan saya dikasih rezeki tahun depan, jadi saya bisa pulang. Ya jadi saat ini BBM lagi tidur, makanya ini saya sambil melipat baju. Tadi saya sudah sempat sarapan juga. Saya minum kopi dulu ya. Saya tadi sudah sempat sarapan. Ini sekarang jam hampir jam 11 siang, teman-teman. Karena tadi pagi BBM semalam BBM tuh nggak tidur, bener-bener nggak tidur pulas gitu, bangun lagi itu. Jadi saya sempat capek juga semalam nggak tidur karena BBM nggak tidur. Dan ini tadi pagi saya mandiin jam 9-an gitu. Dan sekarang BBM sudah tidur nih, sebentar lagi pasti bangun karena sudah jam 11 siang. Sebentar lagi pasti dia bangun minta susu. Jadi sebelum dia bangun, saya lipat baju dulu. Ya namanya di luar negeri ya teman-teman, apa-apa tuh sendiri. Jadi harus benar-benar mandiri lah. Dan apa ya, apapun kondisi apa ya, saya saat ini ya, maksudnya ya saya masih sedih juga sih, bapak saya meninggal gitu ya. Saya nggak bisa datang ke pemakaman beliau, tapi ya mau gimana lagi karena kondisi dan apa situasi juga, dan juga jarak yang jauh ya. Jadi ya saya harus kuat gitu ya, maksudnya dalam arti ya harus bisa menerima resiko lah, namanya juga hidup di luar negeri ya, resikonya seperti ini. Memang saya sudah mempersiapkan itu. Memang dari dulu juga saya sudah tahu itu, bahwa kita harus siap dengan resiko kalau kita tinggal di luar negeri ya. Kalau keluarga ada yang meninggal, pastinya akan seperti ini itu ya, maksudnya dulu waktu kakak perempuan saya meninggal juga saya nggak bisa pulang karena situasi dan kondisi. Dan sekarang juga bapak saya meninggal, saya juga nggak bisa pulang gitu. Jadi ya beginilah kalau tinggal di luar negeri ya, jauh dari keluarga, dan kita kan nggak bisa apa-apa langsung bisa pulang gitu ya, apalagi kondisi saya yang baru lahiran gitu ya. Sempat kemarin ngedrop juga, suami saya sempat cuti nambah beberapa hari lagi karena memang saya sempat ngedrop juga. Tapi ya sekarang sudah membaik, mendingan lah, maksudnya saya bisa menerima dengan ikhlas kepergian bapak saya gitu ya. Saya ikhlas karena bapak saya sempat sakit juga, lambungnya gitu, terus livernya juga. Jadi ya beliau sekarang sudah nggak tersiksa lagi ya, sudah nggak menderita lagi. Jadi ya semoga bapak saya dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya, itu aja. Tapi ya namanya juga
orang tua meninggal ya, maksudnya apa ya, berat lah pokoknya, berat. Tapi ya mau gimana lagi, saya harus bisa menerima ya, menerima dengan ikhlas gitu ya, apapun yang terjadi. Jadi saya berusaha untuk gak stuck di dalam kesedihan gitu, maksudnya nangis terus dalam macam gitu, karena kan saya juga harus bisa menjaga kesehatan saya, harus fokus sama BBM juga gitu. Tapi kalau saya nanti sakit segala macam kan nanti nggak ada yang ngurus BBM gitu ya. Makanya ya sih bisa mungkin saya berusaha untuk tegar, meskipun ya memang kadang ya berat juga gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu ya, memang kondisinya seperti ini ya, saya harus bisa lebih sabar, lebih kuat aja gitu. Karena apapun itu ya Allah itu tahu yang terbaik lah. Dan saya yakin bapak saya di surga sudah tenang di sana. Paling tidak beliau sudah terkabulkan keinginannya gitu ya, melihat saya punya anak gitu. Karena memang dari dulu bapak saya itu udah apa ya, selalu bilang beliau pengen lihat saya punya anak gitu. Dia selalu bilang anak kamu pasti lucu gitu, karena apa, kamu nikah sama orang asing gitu. Aku pengen lihat anak kamu, pengen lihat kamu punya anak gitu ya. Jadi bapak nggak akan pergi kemana-mana kalau sebelum kamu punya anak gitu. Jadi yang saya benar-benar sedihkan itu ya itu, maksudnya apa ya, apa yang diucapkan beliau itu apa ya, terjadi, benar-benar terjadi gitu ya. Maksudnya setelah saya lahiran beliau nggak ada gitu. Jadi gimana ya, aduh saya berat ini. Saya berat ngomongnya. Ya jadi ya itu ya teman-teman, saya kemarin gak upload video segala macam itu ya, karena memang kondisi saya memang yang benar-benar ngedrop gitu ya. Jadi saya ini apa, bikin video ini hanya untuk updatean ke teman-teman supaya nanti nggak banyak pertanyaan. Dan saya juga apa ya, sudah ikhlas gitu ya dengan kepergian bapak saya gitu. Saya sudah bisa ngomong gitu ya, maksudnya meskipun berat juga tapi saya harus benar-benar bisa tegar lah ya, demi anak saya gitu. Dan ya teman-teman, itu aja hari ini videonya. Nanti saya akan update lagi untuk BBM juga. Oh ya, kemarin saya kan itu ya, cesar. Jadi kemarin itu tagihan dari rumah sakit itu sudah datang. Dan kemarin karena saya di cesar itu sempat tagihan itu kemarin berapa ya, 3000 berapa gitu, $3000 berapa. Tapi karena saya punya apa, asuransi, jadi saya kemarin hanya bayar sekitar 41 dolar berapa gitu. Jadi kemarin tuh saya sar itu 3000-an lebih, saya nggak ingat 3000 berapa gitu. Tapi karena saya punya asuransi, jadi asuransi saya mengcover pengeluaran untuk operasi sesar saya. Jadi kemarin itu sebenarnya saya nggak bayar operasi. Saya itu yang 300
340 berapa dolar itu copay ya, copay, bayaran copay. Jadi tidak, saya tidak membayar asuransi, maksudnya saya tidak membayar asuransi sama sekali. Jadi free ya, dari asuransi saya mengcover kemarin. Jadi alhamdulillahnya kemarin nggak begitu besar tagihannya, karena saya sempat khawatir ya tagihannya akan besar, tapi alhamdulillah suami saya punya asuransi yang bagus, jadi asuransi mengcover ya. Ini BBM sudah mulai bangun, teman-teman. BBM sudah mulai bangun. Ini lagi di ayunan. Ini BBM di ayunan. Ini sudah mulai bangun dia. Itu kan sudah lewat jam 11 lewat, jadi waktunya dia makan siang. Oh no. Kumoh. BBM kumoh. Oke, teman-teman, itu aja videonya hari ini ya, karena BBM sudah bangun, saya mau menyusuin dulu. Nanti saya kapan-kapan lanjut lagi ya.